meeting lagi. Hari ini masih pagi ya, kehitungnya masih jam 8 lebihan lah, setengah 9. Dan kita mau naik ke atas nih. Kebetulan ini hari Sabtu weekend. Bagi yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan bunyikan tombol loncengnya ya guys, agar kalian mendapatkan notifikasi dari saya berikutnya, dan saya makin bersemangat lagi dalam membuat konten-kontennya ya guys. Oke guys, kita mau isi bensin dulu ya, karena bensinnya ini udah agak habis ya. Kita mau ngisi dulu. Tuh ini ngantri, pertalite kita mau ngisi di pertama aja nih. Nah, kita lanjut lagi ya guys, kita mau nyebrang. Tuh kan ada juga yang touring motor-motor besar, karena mereka pada libur ya Sabtu, jadi mereka ngegasnya hari Sabtu, mungkin sore pulang atau minggu pulang, jadi mereka istirahat dulu dan Seninnya bisa beraktivitas kembali. Jadi seperti itu guys, andaikan saja kita Sabtu juga libur ya, jadi enak tuh mau riding juga. Loh, ini motor RA King mantap nih. Stelan Santo ya kayaknya. Ikutin lah. Buntutin motor-motor yang besar itu guys. Wah, motornya pada cepat ay. Tuh kelihatan nggak ya, nah kita udah dekat nih ya, ini dia ta motor-motor touring nih. Tuh mantap ay. Banyak kan guys ternyata. Ada si Mamang Beatnya, eh. Tuh guys, motornya hedon, ini plat apa? Plat Jakarta ya. Tuh. Ah, mantap riding nih. Kayaknya orang jauh nih. Aduh, mereka pada nyolot ya. Aduh, jadi kita ketinggalan. Ridernya pada gak mau ngalah, guys.
suaranya. Mantap nih guys. Kalau riding sama motor-motor besar kayak gini, enaknya itu mereka selalu ngegas. Jalan kecil pun ada lawang dikit aja langsung mereka masuk. Kalau badan besar ini cocok nih pakai motor kayak gini. Red and Touring, wah RNT, wah, mantap nih si Mamang. Mereka juga pakai intercom ya sambil berkomunikasi. Kalau ada rezekinya, kita juga pengen nih beli intercom agar kita bisa ngobrol di jalan. Kalau di jalan nggak, kita santui dulu. Kayaknya jaketnya juga samaan ya. Mantap motor yang udah custom kayaknya. Gila benar nih si Mamang, banyak uangnya. Masuk kita nggak masuk, boy. Masuk dikit. Mantap nih. Aduh, itu beatnya nyala terus. Agak macet ya ke arah sini. Mantap nih. Kasih jalan enggak ya? Motor moge yang baik harus kasih jalan dong. Nah, gitu dong, Mang. Nah. Kita ikutin aja biar ada kontennya. Iya, iya, iya. Mantap. Kayaknya ini motor Ninja 2,5 yang 2 silinder kayaknya ya. Bukan yang GTX sekarang ya, yang 4 silinder. Dari kota dengan knalpot bising aman ya. Tuh, mantap, R25 juga ada. Itu kayaknya CBR 2,5 ya. Pada mantap ini. Ya Allah, satu saat mudah-mudahan kita kebeli motor yang ginian, amin ya Allah. Iya. Udah custom juga underbone-nya, juga step belakangnya juga custom, masuk dikit tuh. Di geboy aja sih Mamang. Kita geboy dikit. Nya juga R96 guys. Wah, lumayan bagus tuh dan juga cepat, mantap. Cuacanya agak-agak mendung, gimana ya guys kalau ke arah atas ini? Oh, mantap ya. Kebuntuti aja. Seru kayaknya ngabring kayak gini. Oh, siap. Dulu sih kita suka kayak gini, tapi kita nggak sambil ngonten dulu mah, kita rame-ramean aja, kita kasih jalan dulu mahnya. Oke mah, tuh kasihan
gagasan tuh ya ini rider. Kayaknya mau ngisi bensin dulu ya, atau enggak kayaknya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan motor kayaknya. Oke, kosong. Terus si Mamang Wit ini. Sadar diri enggak kalau kita mantenin? Ketinggalan guys. Tapi mereka santai ya. Kalau mereka ngegas mungkin kita udah ketinggalan nih. Udah ketinggalan jauh sama si Mamangnya. Pada santo ya. Santuy sih Mamang ini, mungkin udah kelelahan, kecapean. Kalau yang depan tuh gas terus. Kontenin Mamang, tapi mereka ada yang ngevlog nggak ya? Perasaan mereka nggak ngevlog,
apa ya nih motor. Mantap nih. Bener ada karbon-karbonnya juga. Udah ganti cat juga. Idaman banget nih motor. Oke guys, mungkin vlognya sekian dahulu ya. Karena gini, di sini kita mau belok. Oh, nanti kan video-video saya berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan bunyikan tombol loncengnya. Agar saya lebih mudah semangat lagi dalam membuat konten-kontennya ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.